Oke, ini dia. Berita pertama datang dari, Mbak Sofia Lacuba yang sekarang ini sedang menjadi sorotan para netizen setelah menunjukkan kedekatannya dengan Gempi. Nah ini, mungkin yang bertanya-tanya adalah dekat sama Gempinya atau dekat sama bapaknya ya? Oke. Terus juga ada Hamish Daud nih yang menunjukkan keahliannya tentunya dalam mengasuh anaknya. Yang sekarang udah masuk usia 3 bulan loh. Gak terasa ya, 3 bulan ya. Ada pula Luna Maya yang dia bilang sudah move on dari Mas Reno Barak. Ya. Dan dia nih berbagi cerita ya tentang tipe laki ideal versi Luna Maya. Oke, terus juga ada momen mengharukan ya pas Raffi Ahmad, Nagita Slavina ini buka puasa barengan sama asistennya. Oke, ini dia lengkap di Entertainment News. Baru-baru ini, netizen dibuat heboh dengan sebuah foto yang diunggah Sofia Lacuba melalui akun Instagram miliknya. Dalam foto tersebut terlihat bahwa Sofia tengah berpose bersama Gempi, anak dari Gading Martin dan Gisela Anastasia. Bagaimana tidak, pasca Gading dan Gisela resmi bercerai pada bulan Januari lalu, Sofia Lacuba menjadi salah satu wanita yang dikabarkan dekat dengan papa Gempi tersebut. Dalam postingan tersebut, Gempi dan Sofia Lacuba tampak begitu akrab saat memakan es krim. Sofia menulis caption bahwa itu momen saat sedang mengasuh karena dirinya dan Gempi adalah tim vanilla. Tulisan tersebut mengacu pada rasa es krim yang mereka makan. Gading Martin pun menulis komentar tim vanilla yang manis. Akhirnya unggahan foto Sofia Lacuba bersama Gempi tersebut langsung dibanjiri oleh berbagai komentar dari netizen. Ada yang menyebut bahwa wanita berumur 48 tahun tersebut cocok menjadi ibu Gempi. Ada juga yang berkomentar bahwa Gading cocok bersama Sofia Lacuba. Hingga komentar yang menyebut ibu Eva Salia tersebut sangat pintar untuk membuat keramaian. Foto yang diunggah Sofia Lacuba diketahui diambil saat Gading Martin baru saja merayakan ulang tahunnya ke-37 tahun pada hari Rabu kemarin. Dalam momen perayaan ulang tahun Gading, tampak keluarga dan juga beberapa rekan selebriti menghadiri acara tersebut. Memang dalam beberapa foto, tampak Gading berpose dengan Sofia Lacuba. Kedekatan keduanya sebelumnya juga terlihat saat mereka pergi berlibur ke Nepal bersama beberapa selebriti lainnya.